Assalamualaikum. Neng. Aduh. Lupa tadi teh ate, Neng. Salimin lagi. Lupa tadi teh ate ke sana. Ate enggak ngasihkan ini, ngasihkan surat-surat cincinnya. Jambu. Pengin. Itu tuh ada tuh buahnya. Mana? Ah, itu tuh di atas. Daunnya itu, mah. Sini, Gra. Astagfirullah. Luas. Tinggal luas deh mah. Sekarang saya naon di itu. Nah sekalian itu sama itunya. Ini sama kantongnya. Apa? Hah? Apa? Dimasukin ke sini. Enggak, maksudnya baca dulu. Oh, baca dilihat dulu. Ya udah dilihat ini sama Neng. Tuh coba kita spill. Spill Neng itunya. Kesiniin ke kamera. Nah, sahabat ini surat-suratnya. Ini ya. Tuh. Tidurnya sendiri maksudnya gitu. Iya, tidurnya sendiri. Masa tidur berdua tuh? Takutnya. Iya, maksudnya mau ngajakinnya sama ke sana tapi kirain, tidur masing-masing. Kirain mau sama Neng tidur. Ih, atuh Neng belum mau. Ih, gak boleh. Ini masuk mancing-mancing sahabat. Iya, masuk gitu. Gitu aja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat Ciampang Turun Kidul. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang barokah sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Abadru ada di pedesaan lagi sahabat ya. Dan rencananya Abadru teh mau mengasihkan surat-surat cincin yang tadi Abadru lupa sahabat ya, enggak dikasihkan. Abadru keburu ke sana. Keburu ke kampung yang lain untuk mengasihkan titipan amanah buat anak yatim. Dan sekarang Abadru kembali lagi ke sini nih teh sahabat. Karena mau ngasihkan ini surat-surat cincinnya sahabat ya. Gitu takutnya nanti Neng Kokom nanyain masa dikasih cincin gak ada surat-suratnya gitu sahabat ya. Nah ini Abadru surat-suratnya udah ada di sini sahabat ya. Tadi pagi lupa gak kekasihkan gitu sahabat. Makanya Abadru ke sini lagi. Dan katanya Neng Kokom itu lagi ada di saung, kata Neng Yunita sahabat. Lagi ngambil sayuran katanya. Makanya baru mau nyusulin ke sana sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat ya suasananya. Katanya Neng Kokom sebelah sana. Coba kita semperin aja sahabat ya, kita cari ke sana. Itu kayaknya sahabat tuh. Assalamualaikum. Neng. Aduh. Lupa tadi teh ate, Neng. Salimin lagi. Lupa tadi teh ate ke sana. Ate enggak ngasihkan ini, ngasihkan surat-surat cincinnya. Oh, udah jauh ya. Iya, udah ngeplok di sana. Kembali lagi ke sini. Tadi ke rumah Teh Yuni katanya Neng Kokom lagi mau nyari sesuatu di kebun katanya. Mau nyari apa? Duda. Neng, mau nyari duda cina sahabat. Duda juga banyak di YouTube. Neng. Apa? Banyak duda di YouTube. Banyak di mana? Iya, banyak yang ngomen. Oh. Saya duda cina, anak satu pengen ke Neng Kokom cina. Oh gitu. Saya duda anak tiga pengen ke Neng Kokom katanya gitu. Takut menye-menye ah. Menye-menye? Menye-menye itu apa Neng? Takut itu ah. Gak serius. Oh, gak serius. Emang Neng pingin yang serius? Pengen atuh. Neng mah yang serius di depan Neng dicuekin gara. Ih. Tuh. Amit. Neng, ih tuh kada ek. Ih, amit. Ah, padahal kan udah yang punya. Ada yang punya jelas sahabat. Emang Neng gak mau kalau ada yang punya? Gak mau. Oh, gak mau pingin yang single. Aduh sahabat tuh, Neng Kokomnya gak mau sama yang udah punya istri mah katanya sahabat. Karena kalau yang udah punya istri mah nanti takutnya sakit hati ya Neng ya. Iya. Sakitnya tuh di sini. Iya, di mana Neng? Di sini. Oh, di dalam hati. Coba lihat hatinya. Di hati Neng ada nama siapa? Kira aku udah dibelah kok Neng. Di hati Neng ada nama siapa? Sesuatu atuh. Ada nama siapa? Oh.
Ada nama apa tuh? Ada nama apa? Rahasia itu. Rahasia jenah sahabat. Terus sekarang Neng kok mau ke sana? Mau ke Saung Neng Kak. Ke Saung. Sekalian mau ngambil sayuran juga. Mm-mm. Sebelah sana kan ada kacang Neng. Ada. Iya. Neng juga punya kacang. Hah? Neng juga punya kacang ma. Kacang apa? Aisyah. Kacang apa Neng? Ini kacang. Mana? Nih kacang. Mana Neng? Tuh. Kacang itu mah bukan kacang. Atau udah di dalamnya ada kacang. Ah, gitu. Ada sama, kacang. Neng juga punya. Oh, punya. Di dalamnya ada kacang. Itu. Kebesekan apa? Astagfirullah. Neng ngomong-ngomong kacang. Ih. Kebesekan kenapa? Iya, kebesekan. Emang kenapa? Emang apa? Iya, Neng punya kacang. Iya. Yeah. Kacang punya yang kacang mana? Apa maksudnya? Iya, kacang apa, Sob? Tuh. Ini kan ini, di dalamnya ada kacang. Iya, di dalamnya ada bijinya, bukan kacang atuh, Neng. Biji. Iya, biji itu coba lihat, ada bijinya, bukan kacang itu. Kacang. Tuh, lihat ya. Mana? Ada kacangnya di dalam. Mana coba? Merem. Tuh, ada kacang sahabat. Kacang, hei, kacang. Tuh, itu cincinnya masih dipakai, Neng? Iya. Ih, cantik Neng pakai cincin. Masa? Iya. Kelihatan lebih indah gitu, sahabat. Ya Allah. Udah tuh kita ke Saung yuk. Yuk. Enggak apa-apa ditemenin sama A. Hah? A mau ikut? Itu kan belum ini ngasihkan ini surat-suratnya. Oh, iya. Nanti di sana aja di Saung. Iya, iya. Kalian mau ini mau bantuin Neng. Ngebantuin apa? Ngambil sayuran atuh Neng. Takutnya itu. Takutnya apa? Tunggu dulu atuh ah, di depan. Neng, pan calon imam di depan mer Neng. Imam. Iya, calon imam. Songsok itu atuh ah. Ih. Neng suka kayak gitu sama Abadut. Suka gemes Neng. Suka ngegemesin sahabat. Yeah, atuh Daneng mah gemes. Gemoy bukan gemes Neng. Gemoy gemes cantik. Cantik gak cewek. Bahay. Kuman Neng? Teretetet. Iya naon ate, naon dirasa cina. Iya Neng suka teretetet. Gimana teretetet? Emang gak lihat? Ih, lihat dong. Kalau bagian ngapain ke jalan situ ke sini? Ya kan ama mundur Neng gak kelihatan. Kelihatannya cuma Neng aja. Ada. Neng di hutan berdua ini gimana? Takut tersesat sahabat. Alasannya jangan ngapain Neng. Hah? Jangan ngapain. Jangan ngapa-ngapain Neng. Ngapain apa? Takut Neng mah. Takut nah, sahabat. Emang abarua laki apa? Ih, pohon jambu air. Iya itu pohonnya. Pengen Neng mah. Pengen apa? Jambu air. Pengen. Itu tuh ada tuh buahnya. Mana? Nah, itu tuh di atas. Daunnya itu mah. Sini, kira. Astagfirullah. Luas. Tinggal luas Neng mah. Ini sekarang saya naon di situ. Neng masuk ngaget sahabat tuh. Ih. Sumpah Neng baru kaget. Neng kaget apa ini? Pengen jambu ini? Air Neng ngelin. Ih. Kirain ada ate ada ular apa Neng. Duh. Masa? Iya. Ih. Ih Neng cantik. Ih, lebay. Lebaynya sahabat. Si atuh a Neng teh araratel. Nih garuin. Duh, sahabat awas Neng. Mau dibawa kemana tuh Neng Ta'a? Kan katanya mau ke Saung. Neng mah. Bukan A'a ikut-ikutan mulu. Emang gak boleh A'a ikut? Ya boleh, atel Neng. Gak boleh? Kenapa gak boleh? Kebun siapa ya itu? Bagus banget. Itu mah kebun ubi. Kebunnya itu kakeknya Neng Yuni. Oh. Neng kalau mau ubi nanti tinggal ngambil aja. Gampang. Takut itu marah? Enggak tuh, kan ini izin dulu merenek. Aneh Neng. Pakai ke.
Mbak. Ada enggak? Nanu dirasa coba sahabatnya. Ish. Sahabat. Kenapa kalau ngevlog sama Abah lu banyak yang baper? Enggak tahu. Kenapa ya? Iya, kenapa ya? Padahal kan biasa aja. Tuh, Neng. Banyak ininya, banyak ubi jalarnya. Ngapain ah itu? Pengen ngasih sesuatu buat Neng. Sesuatu buat apa? Hah? Ada yang marah? Enggak. Mau pasangin? Kita ada yang baper, sahabat. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Awas, hati-hati. Lumayan panas ini, sahabat. Neng, kita mau ngambil kacang. Kacang. Awas, hati-hati pelan-pelan, Neng. Iya, Neng mada lihat A yang hati-hati. Aduh, perhatian sama A. Amit-amit, betul mah. Ih, amit-amit. Pelan-pelan tuh, Neng. Ih, Neng suka main gerusak-gerusuk. Ate lemes, Neng. Udah, ih, Neng. Tuh, kacang. Ambil kacang. Siapa punya orang? Punya orang. Punya si Abah. Ambil kacang. Ih. Aduh. Tuh Neng kacang takut tuh. Takut kacang ende Neng kurang itu, kurang panjang. Ini ya. Terus? Cabut. Atau jangan aja dirabut Neng, pelan-pelan nyebutnya. Dan Neng mah yang main rabut wae pokoknya mah. Tuh, sahabat. Tenon ge. Atuh Neng pelan-pelan Neng, gak suka main kasar. Itu, ih. Jangan kasar-kasar atuh Neng. Oh, lembut. Lembut. Aduh. Tah gitu. Udah. Masa baru sedikit. Istirahat dulu tuh sekarang, nanti lanjut lagi ngambil kacangnya. Ya udah tuh yuk. Panas. Kasihan sama Neng ama. Iya tuh, kalau kasihan sama Neng. Kenapa ya dari tadi atuh ngomong gitu teh? Was, tuh lewat sana, lewat sini. Teng ah. Terperhatian ama. Aduh. Nanti diperhatikan sama harusnya ada yang baper. Ayo Neng. Ini mah enggak. Ayo Neng. Basi jadi sahabat. Iya, hati-hati. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aduh. Amin. Alah. Aduh, bawa minum enggak? Ada. Pengen minum, Neng. Botol minum ada. Mana? Ini. Mana? Ini. Ih, amit-amit. Amit-amit. Naon itu mah? Keringatan, Neng, tuh dilapin dulu. Tak emang keringatan. Mau pakai apa? Enggak bawa tisu? Ya bawa tuh. Bawa itu atuh, pakai sarung. Sarung. Iya. Capek sahabat, keringatan tuh. Aduh sahabat. Istirahat dulu ya Neng di sini ya. Neng, aku mau tanya sesuatu sama Neng deh. Tanya apa lagi ya? Kemarin kan ada yang ini, ada yang datang ke rumah A. Iya. Ya beliau subscriber Jampang Tunang Kidul. Katanya mau nanyain, emang Neng Kokom kalau misalkan serius gitu. Beliau kan orang Kalimantan. Kalau misalkan nanti cocok, Neng mau gak tinggal di Kalimantan katanya? Belum juga itu tahu orangnya. Harus cocok dulu gitu ya Neng ya? Ya iya tuh A'a. Ya kan kalau misalkan nanti cocok, terus menikah, terus kan istri mah harus nurut sama suami. Iya harus, harus ikut nurut kemanapun suami pergi gitu kan. Kalau misalkan, suami juga harus nurut sama istri. Kenapa? Kalau mau diturutin sama istri mah harus nurut juga. Eh nurut gimana kan Neng, masa kan kepala ya, keluarga itu suami. Ya maksudnya jangan ganjen gitu. Harus saling gitu Neng. Harus saling mengerti. Jangan beler. Beler teh apa? Kayak beler. Kayak beler gimana? Atau beler gak? Enggak. Apa? Masa agak tahu beler. Beler itu bahasa apa Neng? Apa ingin tahu beler bahasa apa? Bahasa Jerman. Waduh, beler. Beler itu kalau bahasa kerennya itu keganjenan, Merening. Keganjenan. Gitu. Kita tahu geningan. Iya. Tapi kan kalau sahabat mah enggak ngerti apa itu beler. Pasti ada yang tahu ya sahabat beler itu. Iya, mungkin ada yang tahu dari orang Sunda, tapi kan kebanyakan yang nonton bukan orang Sunda semua nih. Ada orang Kalimantan, orang Lampung gitu kan. Salam. Salam.
Salam Neng. Ya buat Neng. Itu kado Neng memang dari dulunya belah. Atau belah, Aa. Hah? Kenapa? Neng mah kado yang atas belah, kado yang bawah belah. Kenapa? Neng kenapa? Neng serba belah tuh. Serba belah kira sama. Serba belah lamun teu belah mah atuh teu enak. Aduh. Di tengah-tengah belah di sahabat. Ditetap nage moal ngeunaheun. Ai, moal ngeunaheun cenah sahabat. Aduh. Itu sampai lupa abah dute. Apa? Ini kan tadi Ateh. Bakat dana ya? Udah tua. Udah tua cenah sahabat. Ateh kan mau lupa, ini wae. Mau ngasih surat-surat yang tadi. Apa mungkin agrogi gitu ya? Ande. Lupa gak dikasihkan tadi teh sahabat. Tuh ini surat-surat cincinnya Neng ya. Nanti kalau misalkan Neng mau dijual, nanti tinggal bawa aja itu surat-suratnya. Ya. Coba dibuka dulu, dibaca dulu. Nanti kalau misalkan Neng lagi kepepet uang, nanti cincinnya bisa dijual lagi. Mm-mm. Nah sekalian itu sama itunya. Ini sama kantongnya. Apa, Ha? Hah? Apa? Dimasukin ke sini? Enggak, maksudnya baca dulu. Oh, baca dilihat dulu. Dilihat dulu. Ya udah dilihat ini sama Neng. Tuh, coba kita spill. Spill, Neng, itunya. Kesiniin ke kamera. Nah, sahabat, ini surat-suratnya. Ini ya. Tuh. Seperti ini. Makasih banget pokoknya orang baik. Iya, beliau menitipkan itu sama AA buat dikasihkan ke Neng Kokom gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Neng ini ya. Iya. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya ketika Neng pingin sepeda motor, ya Neng juga ini bisa ditabung dulu. Kalau misalkan nanti ada uang lagi, terus uangnya cukup untuk beli sepeda motor, ya alhamdulillah Neng bisa punya sepeda motor. Enggak apa-apa second juga, yang penting masih bagus gitu kan ya. Iya. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan juga sahabat di sana bisa membantu kesulitan yang Kokom gitu kan ya. Mm-mm. Jangan lihat ke sana tuh Neng. Suka-suka ulang-ulang Neng, banyak beban. Neng. Mm. Neng kayak punya beban. Banyak beban mah. Ya, mungkin memang gak itu di gak di apa ya? Gak di pikiran lah. Barusan menghuleng kelihatan sama kayak berat bebannya gitu. Bukan gitu. Apa tuh? Kaget. Coba cerita sama A. Kaget bisa bertemu dengan A lagi. Jangan gombal tuh. Jangan gombal. Neng, kalau karena punya masalah. Udah jauh sama Neng. Kalau punya masalah, cerita sama A, mungkin A bisa membantu gitu kan. Neng, coba tuh cerita sama A. Neng pengen nikah? Enggak. Hah? Neng gak mau nikah lagi? Ih, mau A. Kalau ada yang... Serius? Serius, yang benar. Gimana tuh? Laki-laki yang kayak gimana yang menurut Neng cocok gitu kan? Nanti A cariin. Yang kayak A bukan? Bukan jenis apa. Kayak gimana tuh? Ya, gitu. Neng. Iya, sama kepo. Bukan kepo, nanti mungkin sahabat semuanya nanti juga akan tahu. Karena Kokom itu laki-laki idamannya seperti apa gitu kan. Neng. Enggak. Enggak apa? Tuh. Neng medaga itu enggak. Enggak mau nikah? Gak bukan gak galau, maksudnya. Gak mau dulu nikah. Kenapa? Nungguin A. Aduh, sahabat. Nungguin tuh Neng ada yang titip salam, lupa. Dari Kang Asep, orang Sukabumi. Oh. Kangen sama vlognya Neng Kokom. Karena Neng Kokom suka menghibur, katanya. Sehat dulu ke Kang Asep. Halo, Ya, hai. Ya. Hai juga, salam kenal juga ya Kang Asep. Kan udah kenal kemarin, bukan salam kenal atuh, salam kangen atuh Neng. Masuk itu dah, sok ikut campur. Ikut campur sudah sahabat. Nanti kalau diajak jalan-jalan mau enggak? Sama siapa? Sama subscriber atuh. Mau atuh, mau dong. Pengen kemana jalan-jalannya? Pengen ke puncak. Puncak mana?
Cak kenikmatan. Amit, amit apa? Cak apa tuh nih nggak jelas gerak. Kalau ngasih jawaban itu jangan. Itu yang di wisata apa ya? Puncak apa? Puncak Bogor. Di Bandung. Ciwidey. Yang terbaru itu. Apa namanya? 3 tahun neng juga. Taunya puncak kok. Iya gitu. Oh gitu puncak. Pengen ke puncak neng teh. Pengen nggak? Nginep sama siapa? Ya, pen ke puncak itu jauh neng. Pasti harus nginep. Iya nginep atuh. Iya, nanti sama Ade anterin ya. Sendiri neng mah. Pengen sendiri. Emang neng. Maksudnya. Apa? Tidurnya sendiri maksudnya gitu. Iya, tidurnya sendiri. Masa tidur berdua tuh? Takutnya. Iya maksudnya ama ngajakinnya sama ke sana tapi kirain, tidur masing-masing. Kirain mau sama neng tidur. Iya, atau neng belum move. Iya, gak boleh. Iya, neng masuk mancing-mancing sahabat. Ya masuk itu. Gitu jadi sahabat. Iya udah tuh ya. Neng haus ya. Neng mau pulang. Waduh, suka gitu sahabat. Neng, neng haus gak? Ah, mau naik itu kelapa. Haus atuh. Oh, pingin kelapa. Jangan cuma garan aja neng. Tuh neng kok koma gitu sahabat. Gak sekasian apa sama neng. Kasian apa? Waduh ya, masa gitu. Tuh jangan marah. Jangan apa? Marah tuh. Buruan atau A? Buruan kemana? Hah? Udah gak sabar? Gak sabar atuh. Aduh, sahabat. Udah gak sabar, Jena. Ratu, Neng. Ya. Ini kan mau zuhur. Takut jatuh. Tahan dulu kalau haus. Ini bisa ditahan-tahan. Emang gak bisa ditahan, Neng? Gak bisa, Neng, mah. Oh gitu, kalau Neng jatuh cinta gak bisa ditahan. Gak bisa atuh. Iya, gak boleh ditahan. Kalau jatuh cinta itu harus diutarakan. Gak enak kalau dipendam. Itu A tahu. Hah? Itu A tahu. Iya, tahu. Neng, kalau ini apa bahasa Inggrisnya? Boboko. Boboko. Bakul, bahasa Inggrisnya apa? Bakul. Iya, itu kan boboko, bakul. Bahasa Inggrisnya apa namanya? Boboko. Bahasa Inggris. Kalau mata bahasa Inggrisnya apa? Gak tahu. Tuh, gak tahu aja. Udah neng, udah dulunya gak tamat sekolahnya. Oh, gak tamat. Kalau bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa? Wah, neng. Hah? Sakit tuh, am. Bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa? Atau udah eta meren. Eta meren gimana? I love you. I love you too. Kenapa neng kokom? Ih, apa nanya bahasa Inggrisnya aku cinta kamu? Tuh langsung merah. Kenapa sama tuh? Langsung merah sahabat. Biasa aja. Enggak tuh, langsung berubah mukanya sahabat jadi merah. Ih. Neng kokom. Ayo tuh pulang. Pulang tuh bentar lagi neng. Neng mah baru juga nyampe. Katanya nanti mau ini, mau ngambil kacang lagi. Ih, kan belum banyak. Banyak kacang. Belum banyak. Neng, kan nyumput di sahabat. Neng, jangan mengulang atuh. Udah neng maga mengulang aa. Apa tuh? Ada yang mau diceritain gak sama? Gak ada. Gak ada? Yakin? Yakin? Serius? Dua rius. Yang mau di sini apa mau pulang? Kan yang katanya mau ngambil kacang dulu nanti. Ini juga udah banyak. Udah banyak. Mau pulang sekarang? Apa besok? Nginep di sini berdua. Aduh, bercanda sahabat. Yaudah tuh sahabat ya. Tunggu aja di sini ya. Aku mau penutupan dulu. Mau bareng sama Neng pulang ya? Ya kan kasihan Neng nanti kalau lewat hutan di sana diculik ya sama udah orang. Tuh. Yang ngarit bahaya. Apalagi udah itu, udah siang banget. Iya. Takut begal. Begal jelas sahabat. Kan ini Neng bawa ini. Oh. Takut di ini. Ya udah tuh penutupan dulu ya. Iya. Itu mikrofonnya diambil dulu. Oke sahabat,
Dadah. Assalamualaikum. Salam. Sahabat, sekarang baru mau penutupan dulu sahabat ya. Terima kasih banyak buat sahabat semuanya, buat sahabat setianya Jampang Tunang Kidul. Mohon maaf bila ada kata-kata abadu yang kurang baik ataupun tingkah laku abadu yang kurang baik, mohon dimaafkan. Ini sebatas hiburan aja sahabat ya, jangan diambil baper, jangan diambil serius. Akhir kata dari abadu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.